Halo Sobat Editing. Nah, karena sudah banyak sekali yang nge-request kepada saya bagaimana cara mengedit foto seperti selebgram Hike Honey. Nah, di sini contoh gambarnya ya. Nah, di sini jika kita perhatikan dari filternya itu yang digunakan adalah matte yang green ya. Nah, teman-teman, sebelum kita meluncur ke tutorialnya, saya harap teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Lightroom tanpa harus banyak basa-basi. Di sini saya akan tambahkan salah satu foto ya. Nah, di sini saya akan menggunakan salah satu foto ini. Oke, langkah pertama di sini kalian perhatikan dengan cahaya ataupun keterangan cahaya dari foto kalian ya maksudnya. Lalu langkah pertama di sini kita masuk ke menu Light. Di menu Light ini untuk exposure karena fotonya terlalu terang, saya akan kurangin kurang lebih -30. Lalu untuk kontras saya akan naikin kurang lebih +30 ya. Oke, lalu untuk highlight saya akan kurangin -100. Nah, karena akan mengurangi pencahayaan ya yang di sekitarnya maupun di wajahnya. Lalu untuk shadow saya akan naikin +75. Oke, lalu untuk white di sini saya akan kurangin -100 ya. Nah, lalu untuk black saya akan kurangin -30. Oke, kurang lebih 29 atau 30 kalian atur saja ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita masuk ke menu kurva. Di menu kurva ini kalian pilih yang warna putih. Nah, teman-teman, di warna putih ini kalian berikan 2 titik seperti ini. Oke, lalu yang nomor 2 dari bawah kalian arahkan ke bawah sini sedikit saja. Oke, lalu yang bawah ini kalian geser ke atas sedikit. Nah, seperti ini. Lalu yang paling atas kalian geser ke bawah sedikit. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita masuk ke warna merah. Nah, di warna merah ini kita berikan 2 titik lagi. Seperti ini. Lalu kita naikin sedikit saja. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Lalu kita pilih down. Kita pilih masuk ke warna hijau maksudnya. Nah, di warna hijau ini kalian atur seperti tadi. Kita berikan 2 titik di sini. Oke, kalian naikin. Nah, kurang lebih seperti ini. Atau kalau bisa di sini yang tidak perlu kita taruh ya, kita naikin aja yang di sini sedikit. Oke, lalu kita masuk ke warna biru. Nah, di warna biru ini sama seperti warna hijau, kita klik lagi di sini, kita naikin ini guys ya. Lalu langkah selanjutnya di sini kita pilih down, dan di sini kita masuk ke menu color. Di menu color ini untuk temperatur kita akan naikin biar agar memberikan warna yang sedikit kekuningan ya, naikin kurang lebih 30. Lalu untuk tint kita akan naikin 10. Dan untuk vibrance kita kurangin sekitaran 80 ke atas ya. Atau 88. Oke, lalu untuk saturasi naikin +6. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini guys. Langkah selanjutnya kita masuk ke mics. Nah, di menu mics ini kita atur warna merahnya. Di warna merah ini saya akan kurangin sedikit aja hue-nya. Kurang lebih 14. Lalu untuk saturasi dan luminance tidak perlu saya ubah. Langkah selanjutnya kita masuk ke warna orange. Di warna orange ini untuk hue-nya kita kurangi sekitaran -12 ya. Begitu juga dengan saturasi luminance tidak perlu saya ubah lagi. Lalu kita masuk ke warna kuning. Di warna kuning naikin hue-nya kurang lebih 30 ke atas atau saya gunakan 34. Lalu untuk saturasi kita kurangi sekitaran -60 ke atas aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja. Lalu untuk luminance tidak perlu kita ubah. Langkah selanjutnya kita masuk ke tahap yang paling penting. Nah, di sini agar mengubah warna hijaunya ya. Nah, di bagian warna hijau untuk hue kita kurangin -100. Lalu untuk saturasi kita kurangin sekitaran 70 lebih atau sekitaran 70. Ya, 71 ya. Nah, lalu langkah selanjutnya untuk warna aqua di sini kita kurangin -100 hue dan saturasi. Dan warna biru di sini kita masuk dulu. Untuk hue-nya kita kurangin 40 ke atas atau 44. Dan saturasi kurang lebih 64 ya. Oke, kurang lebih seperti ini guys. Lalu langkah selanjutnya kita pilih down terlebih dahulu. Kita masuk lagi ke menu effect. Di menu effect ini untuk vignette saya akan kurangin sekitaran sedikit aja. Kurang lebih -6 ya. Lalu langkah selanjutnya kita masuk ke menu split tone. Nah, di split tone ini yang paling penting ya. Untuk highlightnya kita naikin sekitaran 184.
Oke, kurang lebih seperti ini guys ya, kalian perhatikan. Lalu langkah selanjutnya kita masuk di bagian shadow ini, kalian arahkan sekitaran 150 dan saturasinya kurang lebih 10. Oke, kurang lebih seperti ini ya guys. Nah, lalu kita pilih down. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, langkah selanjutnya kita masuk lagi ke menu pertajam. Di pertajam ini kalian atur untuk pewarna ketajaman foto ya. Di sini untuk sharpening saya akan naikin sekitaran 4. Lalu untuk color noise reduction kalian atur sesuai keinginan kalian. Misalkan kalian ingin menghaluskan foto kalian ya. Di sini saya akan naikin kurang lebih 16 aja. Lalu untuk color noise reduction naikin sekitaran 10. Ya, biar warnanya tidak terlalu gelap. Lalu ke selanjutnya detail kita naikin sekitaran 70. Oke. Dan sama juga dengan smooth. Jadi hasilnya seperti ini guys. Oke, seperti ini hasilnya ya. Nah, jikalau di sini terlalu hijau, di sini kita kurangin lagi, kita masuk ke menu light. Nah, di sini kita masuk ke menu kurva. Nah, di sini kita atur warna hijaunya kalian turunin sedikit aja. Oke, lalu kita pilih down. Oke, teman-teman, kalian bisa perhatikan di sini hasilnya seperti ini ya. Nah guys, kalian bisa mendapatkan presetnya, tapi nanti saya kasih presetnya sekitaran nanti malam ya, biar kalian bisa mempelajari dulu. Oke guys, mungkin itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share. Dan jangan juga lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, thank you for watching. See you next time and goodbye.